Krisis di antara China dan Taiwan berterusan apabila kerajaan China merancang untuk menutup ruang udara di utara Taiwan selama 3 hari. Menurut media tempatan yang memetik sumber dalaman maklumkan, penutupan itu dilaksanakan mulai 16 hingga 18 April. Setakat ini, tiada sebarang kenyataan dikeluarkan oleh Kementerian Luar China berhubung isu berkenaan. Malah motif sebenar penutupan ruang udara itu juga tidak didedahkan. Jelas media terbabit penutupan ruang udara utara Taiwan bakal mengganggu penerbangan di sekitar wilayah itu. Arahan dikeluarkan beberapa hari selepas Beijing menamatkan latihan ketenteraan di Selat Taiwan.